demons drag me close to hell. I can feel that. Ya, selamat datang di channel gua, dan kali ini kita akan bermain GTA Extreme Indonesia-nya lagi, nggak lagi sih sebenarnya, ini pertama kali, dan kita akan bermain GTA di WOM-nya. Jadi kita harus load mission dulu. Load mission, kita main GTA Extreme Roleplay di part 1, Pembalasan Dendam. Pembalasan Dendam part 1. Awan, mission designed by Robert Fuadi. Aku harap kamu bahagia dalam sana dengan teman-teman pendahulumu. Asik. Seandainya kamu masih ada, mungkin aku takkan kesini sendirian. Seandainya kamu masih punya harapan hidup, aku kenalkan perempuan pilihanmu. Wow, bucok gila juga, cuy. Biar kamu punya pasangan hidup, biar kamu bahagia selamanya. Aku gak mau kamu mati dalam keadaan jomblo seumur hidup, kawan. Puisi ya. Namun harapanku bukan itu, kawan. Tapi harapanku adalah bersamamu sampai cucu kita punya cucu. Tapi harap, ya iyalah, cucu udah punya cucu ya udah pasti lo mati juga, udah mati karena terlalu tua. Semoga kau mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan. Amin. Gila, Ucok kawan yang baik ya. Sial, ada Balas dan Fagus, aku harus hadapi mereka. Ini ada Balas dan Fagus tuh musuhnya Grove Street ya, karena Ucok itu kan Grove Street. Jadi mereka harus melawan Fagus dan Balas ini. Untungnya ada mereka yang membantu. Siapa? Oh, ada teman kita ya, Grove Street ya. Jadi kita serang dulu aja dari sini, dari sebelah kanan sendiri. Tapi senjata gua pistol doang, cuy. Oh, senjata pistol tuh kurang sakit ya. Mau gak mau ngincar pala nih. Tapi gak kena. Mati kan kena pala langsung. Wah, ada P90 nih, kita ambil P90. Kita hantem bor, langsung palanya kita kenain. Mati langsung kan. Kena palanya langsung mati pasti tuh, bro. Pasti mati kita. Pasti mati dia maksudnya. Ini kita hantem aja langsung pakai P90, palanya lagi kena, mati lagi. Gak usah buang-buang peluru banyak. Isinya rame banget lagi. Rame banget, kita cicil dulu yang ini. Palanya tembak, bro. Kalau gak tembak pala susah mati. Tekan saja, set. Wah, gede banget. Wah, pala tembak. Tuh kan, kalau nggak kena pala, sudah dapat mati. Tapi gue kenanya banyak banget ini pelurunya. Oke, pistol aja lah. Palanya lebih gampang. Apa kita tonjok? Oh, jangan deh. Kita tembak badannya langsung juga mati kalau berkali-kali ya. Kalau cuma sekali dua kali mah kurang sakit. Tapi kalau pala sekali tembak juga mati tuh. Langsung matikan, headshot cuy. Ya wajar aja sih, anak FPS pasti kejar kepala ya, bro. Ini kita pala tembak langsung. Boom, mati langsung kan. Di sini kita tembak palanya juga. Wah. Tembak palanya. Kita langsung gini, langsung tembak lagi. Udah pasti mati ya, bro. Tembak lagi sini. Bah, akhirnya Ucok berhasil mengalahkan semua. Ah, katanya Ucok. Kenapa dia? Kok teriak-teriak? Hahaha, kini aku menculikmu dan memperbudakmu. Wah, gila juga sih. Sebagai akibat kamu telah melakukan kesalahan yang fatal saat itu, kata Ucok. Sial, aku diracuni. Aduh, badanku terasa lemas, katanya Ucok. Begitu, dia diracuni, bro. Hahaha, parah banget ya. Ini siapa sebenarnya ini? Apa bosnya siapa? Ada Balas atau Fagus? Kita gak jangan tahu. Jadi begitu, bos, kata Jay. Jadi, Ucok diculik sama mereka. Aku tahu pasti mereka ingin balas dendam, kata Caesar itu. Caesar itu tuh sepupunya Ucok ya. Kau tenang saja, ini urusanku dengan Sweet. Kau pulang dulu sana, katanya Sweet gitu. Sebelumnya, aku hubungi Sweet dulu. Apakah dia sudah tahu apa belum? Nah, dia pengen nelfon Sweet nih. Saran gua sih, mending lacak ponselnya Ucok aja. Suruh Budi melakukannya, katanya. Makasih atas sarannya, bro. Kamu bisa balik kok sekarang. Ini teman kita ya. Besar. Nah, Besar lagi manggil Sweet nih. Nomor yang ada 7 sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. Wah, parah nih. Anjir, lagi darurat gini masih aja sibuk. Sibuk apa lo, katanya Cesar begitu. Emang Sweet gak ada janjalkan orangnya. Parah men, padahal saudara sendiri, bro. Sengapa ini?
Kalau begini aku akan ke rumah Budi sendiri aja. Wih, naik mobil merahnya Lamborghini bro, gila. Tapi ngepotnya parah banget. Aduh, udah motor cuy. Motor aja lah, naik motor lebih keren bro. Ya enggak. Naik Vixion kita, gila. Ini Vixion ya? Iya Vixion beneran loh. Gila sih. Gimana rumahnya Budi ya? Jauh nggak dari sini ya? Coba kita cek di peta dulu. Oh deket, deket. Di depan doang cuy rumahnya Budi. Jadi kita harus ke tempatnya Budi. Budi itu temannya Cesar ya. Katanya bisa ngacak HP-nya Ucok dia. Yoi. Next vision kita kesini bro. Apa? Ucok diculik? Yang bener saja katanya Budi. Mereka melakukannya? Siapa mereka? Aku ingin kau membantuku membebaskan Ucok. Mereka itu licik. Oh gitu. Apa yang harus kau lakukan demi melamarkan Ucok? Katanya Budi begitu. Kau bisa lacak ponsel Ucok. Mungkin masih ada dijadikan petunjuk. Bisa jadikan petunjuk ya untuk melacaknya. Mungkin itu membutuhkan sedikit waktu, tapi akan aku lakukan katanya Budi. Gila. Mission selesai, respect plus plus. Gila, Cesar sama Budi tipikal temen yang baik yang pakai suit ya. Padahal saudara sendiri tapi nggak dianggap Ucoknya. Akhirnya part 1 selesai cuy. Nah, sampai sini aja dulu video GTA Extreme Indonesia nya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan thank you.